kita juga udah los untuk tamu pengunjungnya dulu kan hampir udah 2 bulan udah los banget, makanya kita ambil keputusan pakai bendera putih. Itu tandanya kita udah nggak kuat lagi untuk kondisi kayak gini gitu. Harapan kita sih sebagai area wisata untuk pertengahan Agustus ini saya mudah-mudahan bisa dibuka kembali sih kalau untuk wisata. Soalnya kan kalau misalkan kita lewat sebulan lagi kita udah drop banget sih kalau untuk itu. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.